Kita nak jadi isteri, kita ambil panduan mana? Kita ambil panduan tengok atas mak kita. Tengok pesing orang jadi bini lagu mana. Belajar daripada suasana lagu tu je. Kalau pesen mak kita tu dia kau kutuk laki, kau ayuh kita. Dia kata, oh lagu tu je jadi bini. Ha. Lepas tu mak kita pula pesan juga. Sesok-sesok kalau mu bini mu nikah, jangan wimuka kutuk laki. Oh lagu tu je. Jadi turun-temurun. Lepas tu bila pun belagak dia kata ke dia, gemuluh mak kita pesedah dulu. Ha, dia kata gemuluh mak dia pesedah. Jangan beri muka ketuk laki. Tak boleh. Mak ayat gitu. Witih gaji dia tu kena cek berlaku. Orang jatuh tak boleh. Tengok ayahmu. Pergi ke mak dia ayat gitu. Kita pun belajar daripada tu. Baik duduk dapur, kau buat emang ke apa dia pun kita belajar daripada tu. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala panjang ke umur kita lagi. Rugi orang tak bawa bini malam ni. Rugi. Nak klik raya? Tak sah, awak balah. Allah, 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 ustaz tu baca kitab semalam. Oh, berat demo. Oh, demo ni kalau kita tak reda, tak ada bersatu dah demo ni. Mayabai demo begitu, tak sah. Yang canggah dia klik. Alah, baru pergi dengar semalam. Cak nak klik raya kau. Ya dia subuh tadi pukul 7 kita bersenyap jalan. Tasa klik tasnya gitu. Nanti yang mau mari sekali lagi cari ikhtiar lagu mana aku nak gendong nak mari gatik. Dia lain tahu cara kita royak dengan orang lain royak. Eh orang rumah hamba tak boleh royak. Boleh duduk depan kita assalamualaikum nak gitu. Tak ada 2 minit cabut pas kapul. Cara dia nyamuk bawa gatik dalam kuliah. Bawa gatik gitu kan. Lepas tu kalau klik kat atas kereta, dia kata, sedap juga abahmu baca kitab tadi. Tak ada kau kitab orang jatuh kata. Dia kata kamu. Ada di belakang tu, kamu kata. Baik. Wajib orang tino kena belajar cara keendah jadi bini. Haa, nak ayat. Allahu Rabbi ya Karim. Amu baca untuk muslimat ke? Amo tengok muka pa merah pa hijau, pa hijau pa biru, pa biru pa kuning. Tengok ustaz kecil nak marah kamu. Muka dah lakoh sikit neraka, lakoh sikit dosa, lakoh sikit dosa. Allah nak ngaji. Ha, amo kata oh lah, amo kata belakang tu hok gi orang jatuh pula. Ha, ning muka kita baca kitab ni untuk retina. Jadi pasal orang-orang tua nak kan kita ngajar dia, oh tengok gini dia japuk. Dia japuk. Orang tino saya ke, orang jatuh usah orang jatuh. Oh, malah gitu. Jangan mari nak jauh dengan orang tua. Nak begitu. Jadi orang tino yang masuk dengan aku, orang jatuh. Nak begitu. Oh, tak kata apa kita. Oh, dia boleh-boleh ngajar gini tu dia canggih mari dengan orang tino nak begitu. Munggu dah kena dia macam. Ha. Lepas pada tu dalam masa yang sama, bila kita royak-royak gini kan, dia kata ke dia kecek popok dia. Dia kata, oh, bini dia tu lagu tu. Bini dia lagu tu, bini dia. Dia tak khabar bini kita ada di sebelah dia tu. Dia tak kenal lah mana. Pas klik dia kata, orang tu masa habis baca kitab tu kan, dia kata, bini dia tu. Dia tak kenal kita. Dia kata, senyap kita di sebelah tu. Dekat nak klik, oh, bini ustaz Allah, minta maaf lah, baru minta maaf. Ngayak begitu. Bila kita royak, dia kata, bini dia tu, bini dia. Lepas bila dia tak boleh nak baiki diri. Ha, baik. Baru dia nyesal. Di atas dunia dulu, dia tak cari lah mana, berapa. Ah, basah lah kita nak begitu. Dah dia kecek derah, kita derah ratik berapa. Ha. Dia tak era lah mana. Begitu. Dia tak tahu satu ke, nak begitu. Orang puan tahulah, nak begitu. Ha, tapi kalau dia tahu, ha, sudah tentulah. Ada hingga lah sikitnya orang kata. Dia akan menyesal. Orang yang tok laki mati tu dia menyesal dah juga. Cuma dia tak ayat kok orang ya. Bila dia dengar orang baca kitab, gapo-gapo gini, dia pun nengung, dia menyesal. Waktu hayat suami dia ada dulu tu, gapo dia tak kata. Gapo dia tak buat. Kalau suami dia tu lah mati dalam keadaan dia tidak reda kepada isteri tu, nyanyo tuan-tuan. Ma ridallahu illa fi ridha lil walidain.
Kerajaan Allah Ta'ala itu akan datang bila kedua ibu bapa mu redha. Tapi bila mu sudah bersuami, maka kerajaan suamimu itu mengganti kerajaan ibu bapa mu. Pasal apa? Pasal penyerahan anak kuci syurga berlaku di waktu ijab kabul. Sebab tu kalau hak tak bin lagi tak sah lah. Faruk nak ya. Oh, hak bin idah tu nak buat ke mana? Mungkin ada dah. Oh, sedap lah ustaz. Wali ada dah. Hak tak ada nyanyi. Dalam masa yang sama dia terfikir juga. Waktu dia hayat suami dia ada dulu. Gapa dia dia tak kata? Gapa dia dia tak buat? Sehingga ada seorang sahabat tu. Suami dia nak turun nak bawa kereta sewa. Bila nak turun nak pergi kerja nak bawa kereta sewa tu tak payah tuan-tuan. Di atas tu laki dia dengan bahasa yang tidak sepatutnya. Tu laki dia kata ke dia. Ni orang Kelantan dia kerja aku kan. Ni aku nak pergi nanti nak gitu. Biar dia bini dia tu. Gigilah tak sekelip tak apa eh. Diizin Allah Ta'ala dalam perjalanan dekat jambatan tu. Amu tak payah rakyat lah suasana mana-mana. Inilah realiti nak ya. Pung fadu takdir Allah Ta'ala ambil nyawa dia situ di aksiden. Langsunglah pergi di hospital. Kita pun tahulah pasal muka anak buah kita kan. Kita pergi juga di hospital. Bini dia pun marilah. Bini dia tu kenal lah kita. Mereka ikut kuliah sama gapa-gapa gitu. Cerita pendeknya tuan-tuan, bini dia rakyat kau dia kat ambo. Dia kata, ustaz, ambo sakut ya ustaz. Mula nak tanya hukum lah, nak tanya lagu mana, nak wak guano, nak wak guano, nak wak guano. Kata, sakut kau dia. Ada dia nak makan ke apa, kau butir ke apa, tak ustaz. Jadi dia boleh rakyat lah kita, mungkin dia anggap kita ni, tok guru dia, kau mungkin gitulah gitu. Cara jalan keluar lagu mana. Kau dia kata, ambo teringat waktu dia nak turun tu. Moga ambo ingat kotak lah siapa jadi gitu. Ambo kata gigilah tak sekelip tak apa. Lagu mana? Lagu mana ustaz? Kita pun tengoklah katahlah ke bawah, lah katahlah ke bawah. Nyawa dia tuan-tuan. Dia dalam keadaan eduka cita. Pak kita pun dia berubah hukum pula. Neraka dia demo. Allahu Akbar. Payuh juga tuan-tuan nak jawab, nak memotivasi ke dia tu biar dia berasa tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Istighfar, istighfar, istighfar. Minta doa ni Allah Ta'ala. Gitulah kita boleh royak. Moga kita manusia lemah ke kak. Kita manusia lemah. Mungkin bukan kak saja, mungkin orang lain pun lagu tu juga. Mohon dengan Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala rahmati dia. Patut Allah Ta'ala ampun ni kak. Dan kak pun bukan niat sebenarnya mari daripada hati kita. Gitulah kita gaya dia, gitulah. Tapi hakikatnya dia akan, walaupun kita royak lagu mana pun, manusia mesti akan terlekat. Akan terlekat. Walaupun pun mari tok laki baru pun, dia akan teringat nak yakwi bahasa yang dia atas, suami dia terakhir tu dengan bahasa ke dia. Nak yakwi tuan-tuan. Kita akan jumpa dalam kitab ni. Jadi, waktu tu tak ada. Nisalah nak yakwi. Senyum anak gadis, musim piuh. Ni main-main nak yakwi. Senyum seorang isteri, ilai masalah. Sumber inspirasi. Senyum seorang ibu, rahmat. Kita balik tuan-tuan, kita balik. Siapa dia ada anak-anak kecil, ada cucu kecil-kecil. Pun bila kita balik aja, dia tidak nak gapung kita. Kita usah aja rambut dia, pegang kepala dia, dia pun sengih, senyum. Dia sohu ke sayang-sayang dia. Tu ayah aku tu. Ayah aku rajin pergi masjid. Oh, malam Jumaat ya. Malam lain, mungkin ayah aku banyak kerja. Dia ajak sayang dia. Senyum anak gadis, jangan buat pasal. Jangan buat pasal senyum anak gadis. Kita mengajar pelajar-pelajar perempuan. Jak start, assalamualaikum, siapa sudah duduk sengih. Tembuh hatak klik domoh nak ya. Apa dia ni senyum kat aku semacam syok kat aku kau nak kat aku kau eh. Jangan mana ni tuan-tuan. Ha. Batu kita ralik ke kedai. Pasal tu kedai tu senyum sokmo. Ha. Nak ya padahal domoh tu
Orang tino buat air, segala tukar dia bubuh. Tukar tu memang macam ketubuh, dia tetap selah. Ha ha. Memang itu tu lah. Kisinya tu ke? Gitu lah. Be-be-be, minum payah. Be-be-be, minum payah. Duk be-be-be, be saja. Maya duk. Yang memang itu tu lah. Senyum anak gadis. Senyum seorang isteri. Oh, kita komitmen banyak. Pagi ngajar, kuliah subuh lagi, kuliah duha lagi, kuliah duhu lagi. Lepas tu ada lagi kuliah asar pula, ngorik sama telur dah. Lepas balik pula pukul 9, lepas tu ada pula jamu pula gitu. Ada ke malam ni? Nah, maknanya pasal nak kena tanya dulu, ada jamu pula, lepas tu klik kat pukul 10. Sampai pukul 10:30. Nah, ayat begitu. Pun sahabat-sahabat, assalamualaikum. Bini pun buka pintu. Dia pun sengih suka. Tak kecek ke satu tuan-tuan. Dia senyum je. Oh, kita Allah, Allah, Allah. Ramalah malam ni di Masjid Aisyah. Tak penuh. Siapa tak muat. Bayar rumah separuh. Kita royak ke bini kita. Pasal ke senyum. Gapa dia lagi kita nak royak. Padahal ada tangga baru tu nak royak begitu. Kita klik rumah mak kita. Lama tak klik kapun. Mak ada lagi. Sampai rumah, buka pintu. Assalamualaikum. Mak pun buka pintu. Mak pun senyum. Allahu Rabbi ya Karim. Cuba kita balik. Kita balik. Bini kita masih. Pun assalamualaikum pun masih. Assalamualaikum buka pintu masih. Cetung. Kita kata apa? Pulak tak kena mana. Pulak. Alah. Kita letih balik ngajar ke apa orang. Beramah beratus-ratus ribu-ribu orang ngajar bini sore pun. Tak kena mana pula. Hak nak royak orang ramah di Masjid Aisyah ni pakai ilah gitu. Senyak naik kokoh senyak. Pasal muka tengok cetung. Tak berani tanya. Belum kecek ke satu lagi. Balik rumah mak. Assalamualaikum. Mak buka pintu tengok mak masak. Mak masak. Tak berani nak tanya gapo. Pakai naik bodoh gitu ya. Dalam paluh mari 1001 persoalan. Bapa pulak mak masa baluh dengan ayuh kau. Ayuh tendai mak kau, mak tendai ayuh. Duk mari lepas. Nampak antara senyum dengan masa ya tuan-tuan. Itulah dia nak ayat dalam kitab ni. Nak ayat wi. Bahasa Allah isteri ni senyum dia tu nak ayat wi. Mari 1001 kaya nak ayat wi. Indah keletihan. Ha. Ha. Nak ayat wi. Suami tak boleh nak ambil. Tak suka, tak suka dengan kerja isteri. Kecek dia untuk laki tak suka. Pakai dia untuk laki tak suka. Masukkan dia untuk laki tak suka. Dia layak suami dia untuk laki dia pun untuk laki dia tak suka. Tuan-tuan, kita tak dengar mak-mak ayah kita tua-tua dulu. Bila dia nak gula, dia nak masuk apa, dia tanya ke dia. Ayamu nak makan kari lah tengah hari ni. Ayak lah. Kita raja dengar. Kita ayah tanya ayah kita. Ayamu nak makan kari lah tengah hari ni. Kena makan lemak okahnya lah. Cari wanya. Ha. Dia tanya. Tak ayah lah. Singgah-singgah lah. Lama dah aku lah. Kenapa? Secara spontan aja tanya. Itu hukum tu nak ayah kita. Itu adab. Tapi kita dengar biasa. Pesen dia, ketua kita. Tidak pesen. Itu syarat ajar. Dia kena masak, masakan yang suami dia suka. Yang main-main. Jangan dia masak selera dia. Nak makan, makan. Tak sih, sudah. Pergi kedai tu. Mungkin kedai banyak luar. Nampak? Dia masuk, hatu pun malah geger apa, makanlah juga, panggil tegur-tegur. Hatu pun ada nyakit, cimanih lah, ulurah lah. Nyo sayur tolong lah. Kenapa ulurah, nyuluh. Sebab itu, nak yakwi, tamu-tamu orang-orang beromong sebab kita ni. Isteri ni mesti peka dengan makanan yang perlu kita makan. Dia tak boleh ikut selera dia. Dia masak-masak-masak dia tahu. Memang kalau dia mau tak selera ke apa, dia mau pergi kedai. Nampak?
Tok laki pun buku. Sekali tak apa, dua tak apa. Suami tak boleh nak ambil kesukaan atas masukkan isteri. Yang memang ini nak yak we. Lepas tu kita kata Islam way of life. Islam mencakupi seluruh aspek hidup. Sekarang kita lihat dari sudut kita jadi seorang isteri. Tok laki kita suka tak dengan masukkan kita? Dia tanya dak kita, dia perhati dak kau kita suka makan ke apa. Sebab itu kalau hari raya nak wi habis kuih tu bib belaka. Penuh meja, resipi tu nak wi sama tinggi dengan dia. Pun tak ada raya kat tuan-tuan nak wi, goreng pisang, goreng ubi. Makan-makan tak sesudah. Sudah. Otuh pula banyak dekat-dekat telah. Nak ayak wi. Pajepuk. Tu yang muka tok laki pun jepuk dengan ayat win. Sebab tu kadang-kadang suami ni dia suka bila orang mari jalan di rumah. Apa-apa? Bila orang mari jalan di rumah, sah minum air, ada cawe, ada ping. Oh, kita suka benar kalau orang mari jalan pagi, mari jalan tengah hari, mari jalan petang, mari jalan malam. Oh, kita makan beridah talu lah ada ayat win. Pun kata ada orang kat basuh tangan di sing tu pinggan boleh bayar lah belakang bapa sukanya jala kau nak ya ha. Lepas tu kita suka makan kedai pasal kita dilayan dengan supa mula-mula nikah dulu isteri kena tahu tu tuan-tuan isteri kena tahu. Lepas tu dia kata dapat mengambil kesukaan atas diri dia masakan dia. Atas pakaian dia, dia kena tanya. Abis suka tak kita pakai lagu ni? Abis suka ke tak? Nah. Orang muda tak apalah tuan-tuan. Kalau orang tua supaya kami ni. Bayangkan kalau bini kita pakai orang supaya umur 20, 30. Ya dia tu nak yakwi senyum dengan jerit pun serupa. Kak. Nak yakwi. Kadang-kadang tanya, makmu jerit apa? Jerit apa? Kita senyum. Oh, minta maaf. Ah, sedap kata kau orang ustaz. Dia pun serupa telaya juga. Oh, ni bak ni, ni untuk demo. Nah, ya, kita ada pasal-pasal kita. Jangan lama kata, oh sedap ustaz malam ni. Kata kau orang tenuh macam. Mak begitu. Tak, kita ni, ni bicara ke soal demo dulu. Lepas tu kita cara bak kita pula. Nah, ya. Kita nak tanya. Abis-abis suka ke kita pakai lagi? Kalau suami kata, tak salah, aku siya kamu tengok. Siya kamu nak yakwi Allah. Tak salah-salah. Tak langsung lah. Mung 200, 400, 400. Nak pakai kebaya. Siya nak yakwi Allah. Siya kamu mung. Nak gitu. Eh, cara apa ya kita? Mungkin zaman muda dulu tak ada nak pakar. Mungkin learning baru ada pitih ke apa. Dulu pitih habis ke anak sekolah. Lalu ke apa begini begitu. Learning mungkin tak ada ke sekarang. Mungkin pitih ada. Kita nak rasa juga pakar. Nyo pakar baju kepaya. Nyo beli. Allahuakbar. Bayar ke? Bini tu umur 65-70. Pakar 3 layer lagi. Nyo pul aku kak. Nyo pul aku. Siya tengok. Ya. Tebing tu laki lari kan, ketuk. Ah, macam mana khabar? Boleh lah. Dia tak faham, padahal tu laki tarik ma'arik li sukun tu bukan ni harkat, lapis harkat, 12 harkat. Ikut mu lah. Dia tak ngaji tajwid, bapak dia ni, nayawi ni. Bila tu laki tarik ma'arik li sukun panjang, ya Allah lah tu. Tebing lari kan, tak makan lah kitanya. Ha. Dia pun marilah, mari dua beranak ni yang kita jumpa dengan orang tengah jalan ke apa. Orang tu berkata, "Allah lah tu kamu dengan anak." Oh tu gak mepeh pepeh pepeh pepeh. Pe. Padahal hok kata tu kecil mani. Dia tak nak beso anak ngemuk kecil mani, mai mato pemeh. Doalah tu apa. Sudah bulan lepas tak mari dah. Tapi tak bayangnya suami kita suka ke tak? Dengan perpakaian kita. Dengan perkataan kita. Dengan perkataan kita. Tok laki kita suka ke tak? Nak ayat tu.
Ah, orang tua dia. Dia panggil. Oh, gitu kata orang tua tu. Dia panggil kita orang tua. Kalau kita pun kata, ah, orang tua tu naik atas sana. Ah, baru berasa kita tua. Ah, kalau ke dia. Dia kami kita orang tua tak apa. Kita panggil dia, ah, orang tua tu. Ah, ada nak muda pula kah? Ha. Nampak tuan-tuan. Ikut dia lah nak panggil cikmu kau orang tua kau berapa kah? Tok laki suka ke tak? Patut dia kena tanya abang, abang suka ke tak kita panggil nama abang ni? Gini. Kalau suami dia kata tak apalah. Sekali-sekali panggil lah ayang kata. Su panggil ayang. Bini pun klik dengan kuliah panggil ayang, ayang. Tok laki postak untuk sikap pergi beli 2 ekor. No, dapur ni beli dah 2 ekor ni. Gapa dia? Ayah lah. Orang bukan suruh beli ayah. Orang panggil demo tu ayah. Kita dengar kuliah malam. Kita tu suruh panggil comel-comel demo. Kita pun panggil lah ayah. Dia beli ayah pulak. Bahasa tuli, apulak khotu. Perkataan kita tu tuan-tuan suami kita suka ke tak? Orang pun katalah. Eh. Temen tu lewat air lah sikit. Orang rumah hamba tu kan. Tidak supa mula-mula nikah dulu. Mula-mula nikah dulu banyak mulut kecik ke apa. Lah ni jadi kau senyap. Ya. Nak kata ada tino lain. Siapa duk nak jalan pun cesih belok nak gitu. Tapi dia senyap tu lewat air lah. Amu kata gapo pun senyap. Dia main minta air dengan temen. Dia tak ngaji diri dia. Bapa tok laki senyap pasal tok laki malah gegel. Tua-tua ni baloh malu korang, malu ke anak cucu. Batu dia mau kata gapo pun senyap ya tok laki. Kita gi bubuh. Nak bini lain. Napa? Palo dia. Ha. Adakah suami kita suka dengan telatah kita, dengan PA kita, perangai kita, turun pagi kelik zuhur, turun zuhur kelik asar, nak-nak pula duduk bandar supa lagu ni, banyak aktiviti-aktiviti nak ayat bui. Sebab tok laki rumah. Eh, tok laki ambo tak apa. Ambo turun, ambo nak turun tadi pun dia tengok kelipah gitu, dia tak ada kesatu. Nak katakan dia. Kebing katanya, handai mo. Lepas tu amu klik dekat orang biasa ke apa, amu klik nampak dia duk pakai baju nak pergi masjid ke apa. Amu pun naik ke apa gini gitu, amu bisalah dia jawab, waalaikumsalam. Dia jawab molek, cukup, gonah ke apa. Mak gitu. Dia rasa tu lelaki dia suka. Depan lagi kita akan jumpa tuan-tuan, isteri dia kena cari peluang, dia kena tanya, abang, abang reda tak kita? Abang reda tak kita? Kita kejut pun depan. Bila abang tidak reda, tak ada guna amal ibadat ambo. Pengalaman ambo kerja dulu tuan-tuan. Ada seorang suami tu bila orang bagi tahu isteri dia aksiden mati, gapo dia suami dia kata muju. Waliazubillahi min zalik. Suami dia kata muju. Kita tak marah. Tak marah lepas lah. Macam mana isteri suami kata muju? Bila kita selidik-selidik kata, padahlah nak ayawi. Memang isteri dia teruk sungguh. Tak boleh nak kata gapo, tak boleh nak lari, tak boleh nak gapo. Anak yang punya. Bila pun bunyi aksiden mati, suami kata muju. Allahu Rabbi ya Karim. Minta tu jauh lah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan main-main. Aha, kita nampak suami kita ni tua, huduh, hitam, rongok, botok. Jangan pakat suami siapa dia bagi. Allah Ta'ala. Bukan pejabat kadi bagi. Bukan malaikat agama Islam negeri bagi. Allah Ta'ala bagi pangkat suami. Nak ayat. Walau seburuk-buruk mana sekalipun suami.
tu pakat Allah Ta'ala bagi. Jadi kita kena terima hakikat. Berapa ramai orang yang nak bersuami tapi tak boleh. Kita alhamdulillah Tuhan bagi, Tuhan jodohkan kita ada manusia yang bernama suami. Nak ayat ni. Baik. Sama ada dia contoh sini, sama ada mengambil kesukaan suami tu, sama ada diwuti. Sama ada ketika bersama. Wuti ini persetubuhan. Orang malu nak huraga ni, pasal bila huraga ni orang kata seks selalu. Bila hura bak masalah hubungi intim antara suami isteri, kita berasa oh gelenyah. Kita berasa seks, kita berasa gotu, berasa gani. Ngelah kali tak ada orang ngajar bak gani pakai gitu. Pun mari orang putih ajar cara dia. Dia pun ajar. Walhanya dia ambil dari segi sudut ilmu agama Islam kita. Dia pun modified sikit dia pun ajar kita. Kita pun berasa orang putih ajar. Hadis Nabi berkaitan dengan wuti ini ada 12 hadis berkaitan dengan lagu mana. Kalau buka kitab Babun Nikah, kita akan lihat cara bagaimana Islam ajar antara kita dengan isteri. Antara satu dalam kitab itu menyebut. Bila kita dah berumur gini, kata tuan-tuan, cucu-cucu, tak anak-anak dah semua jauh-jauh lah, kau tidak seklamin. Nah, ya. Dia ajar kepada kita supaya main nusuk nak ya. Ini hak bahaya kita ni main nusuk ni baca ayat hadis. Yesus main nusuk. Oh, song. Ha. Makmu nusuk dulu. Kita kuluk. Kalau main nusuk. Ah, ha, tu yang suka. Ha, kita dua yang tahu rumah kan? Cara apa kau ke? Kuluk nak gitu. Bini pun nusuk. Dia ajar cara bini nusuk tu tuan-tuan. Dia suruh susuk pala pun ngutung dia. Lepas tu tu laki pergi kau. Gitu dia nusuk romantik. Nusuk naik ra. Tak naik juga. Lepas tu giligai pula. Tu laki nusuk bini pula. Kuluk tu laki pun nusuk. Tok laki turun pintu dapur pun pergi minum air kedah. Tak kena cari tu bini datang rumah. Ngelah kali nak romantik, palau gagal. Kakak ni yang gerdung. Nak royaknya tuan-tuan, dia ajar siapa gitu mu. Lepas tu orang paham berroyak dalam kuliah. Dia pun tanya hamba, ustaz nusuk kah? Dia tanya kita kelik pulak. Oh, payah hamba tak payah nusuk-nusuk lagi. Menggomong ke tuan-tuan. Ayat ni. Naklah. Ngajar tua ni, main dia lipat balik kita, dia kata. Ustaz nusuk kah? Kalau ustaz nusuk, kita nak klik nusuk katak. Dia kata, mak. Allahu Rabbi ya karina. Ya, ni ada ni, klik main nusuk malam ni. Ni. Pasal kita suruh tu, makmum. Dia suruh nusuk lah. Susuk dia tu, cari menusuh lah. Gitu. Poskada tu lah, tuan-tuan. Tapi nak royaknya, Islam ni dia ajar siapa gitu. Mo. Adakah kesukaan suami tu diwati'i? Dia suka ke tak? Kalau dalam ceramah hamba, ceramah kusuh kahwin, hamba royak pada bakal-bakal jadi suami isteri ni. Kan? Kusuh kahwin, pra-perkahwin ni, hamba royak kau dia. Anak-anak semua, seksok nak royak wik. Ni tak ada orang royak ni kata ni, ustaz yang royak ni. Dia mau kena tanya. Malah ni nak main taktik mana? Taktik sambal ke? Brazil sambal, titik bola saja, tek-tek-tek, sumat godok. Kau nak main taktik Euro. Pasal sepak tu tahu kau. Kena tanya. Tengah bobok kita. Memang kena tanya. Kita dua main taktik Euro. Bini nak main taktik Brazil. Leluh nak yawi. Kau tu tak belagoh macam tu. Suka tu email kau ya. Siapa diajar gitu? Sehingga ke depan ni tuan-tuan diajar lagu mana? Dia suruh isteri ni Noyakwi, dia pakai baju tidur. Baju tidur yang menampakkan bobo nampak, pas nampak, pas bobo nampak lah, supaya mendatangkan. Kita dengar putih aja, dok kita ni aja tuan-tuan.
Depan lagi kita jumpa, dia suruh pakai pewangi. Dia suruh pakai pewangi, nak ayat we. Wangi-wangian. Nak tidur, ceng-ceng-ceng. Lepas tu tak tepi. Tepi katil tu. Ha. Pong gagal tukang riset. Ceng-ceng-ceng-ceng. Ha. Kita akan jumpa lah. Rugi orang tak mari. Amba mari sekali lagi bawa pening lah kau. Bawa dengar. Dengar ayat makmu ni. Dengar ni. Ni gak bau Allah. Sungguh. Mau masjid comel. Kelip di rumah. Dia buat kain tudung. Ngajak Allah. Ngauban. Nyobos ngauban. Pagigi dia tok tepi tu. Ngerongok. Allah. Oh, tak ada ramuk. Nak ya. Ya Allah. Mak mungkin jauh. Gigi. Dia sungguh. Tak selera langsung. Nak ya. Dia pun bila anak beranak ke apa pun kita tunggu anak. Saling di Putrajaya. Sama lama dengan patah anak. Hak di rumah naik kulat di atas kursi panjang. Mula-mula lagi dua minggu ya. Sedap di Putrajaya ni. Moga Allah pagi KFC, tengah hari McDonald, malam McDonald. Moga tepat suka ke. Oh tak khabar dah di rumah ni. Mula-mula ya nak pergi seminggu dua, apa telefon kayamu. Ah, kita ni kali tak klik lagi ni kita ni. Kali seminggu lagi, tak apa kau. Hak tu pun tak kena nak kata, ah jangan. Tak kena kata gitu, ikut mung lah. Tak klik, tak apa. Sedap hati lah dia. Siatuh hari patah, siatuh hari klik. Waklik pula, waklik dengan cucu. Pasal payuh ngasuh dia pun klik. Pas tidur penuh. Tu. Nampak? Kita erik kuda, boleh nak pergi minum air sungai. Nak pegang kepala kuda nak suruh minum air, nak tendah dia nambung tau. Ambil kerja kita ya, erik kuda pergi minum air sungai. Hak minum air sungai tu kerja dia. Kalaulah kita, suami tak minta makan dan sebagainya, makan pun saya. Kita sudah buat kerja kita dah. Dia tak boleh nak dakwa dah, kita tak masuk. Tapi bila kita tidak masuk, malah basuh. Dengan kita-kita dua kali lima. Dia ada dia suami pula. Bila isteri masuk, kita tidak ambil hati dia ke apa gini, dia seksen lain dia pula. Sekarang ni kita ambil hak seksen kita. Nak ya. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Masuk dah lah. Kita berat-berat ni. Tak payuh lah. Nak ya. Kita kau klik je. Klik-klik surah. Klik masjid lagu ni. Babi ni pun duduk dapur. Duduk kecai pun. Kita pergi ikut belakang. Meh. Dapat pun. Oh. Kelenyak. Tak apa dengan tua, saning baru dengan orang ngajar klik masjid. Oh, gelanya, aku bahan dengan saudek. Tok laki nak gurau, ya. Peh pun kata je. Pah, balik. Nampak? Dia kata, dia menegur suami dia jamuh dia. Termasuk dalam bak deraka juga, tuan-tuan. Kalau isteri yang baik, dia tengah duduk goreng, goreng pun, untuk laki pun kelip, pun jamuh. Mampu api, habis jamuh. Habis jamuh mana? Puas dah, puas, goreng pulak. Ada ke lagu tu ustaz, bini ustaz ke lagu tu, mesti dia tanya lagu tu. Tak nak royaknya, bila suami tu jamuh kapal begini, tak sedar jamuh-jamuh, orang panah kapal begini, orang letih, aku berlepah dengan kursi ni. Dengan kursi dia nak bahan, untuk laki pun mepeh. Namun dia jamuh orang lain. Pergegel puluk. Dah ada hak domoh. Jamuh lah. Alah. Tak lagi kata jamuh. Ya. Alah. Makmu. Kata jamuh. Makmu nak jamuh. Siapa. Nak apa begini. Oh. Tak pada yang ketua gelenyak. Nak begitu. Oh. Pak Haji dah. Ustaz dah. Ngajar autoriti lah. Buka apa begini. Nak begini gelenyak. Nyak kita. Nak ya. Ada kitab belakang tu ke? Nah. Kalau tak ada kitab, kata ustaz kara pula. Tengoklah kitab tu. Tapi jangan klik baca rumah kitab tu. Pak lain kitab tu, kita tak lelah khuan. Jangan nak baca. Salah hurrah nak ayak wih. Malah ni tidur tanah. Nak ayak wih tu.
Dan oleh kerana jam 9 cukuplah setakat ni dulu. Oh, gitu pun. Tak ada dalam kitab demo. Kitab ambo ada. Oh, gitu. Tak suka baca kitab ni tu. Ah, cukuplah pukul 9 dah. Nak gitu. Oh, kitab ni sedap kita ni nak yakwi. Oh, nak yakwi. Rogi tak bawa bini malam ni. Tanda Tuhan saya kita, Tuhan wipahai agama. Maksudnya tuan-tuan, dengan kita dengar orang mengajar, dengan ada ilmu ini, menyebabkan kita akan jadi kohok berubah, 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 berubah. Kalau kita tak sih terima hakikat, itu di antara penanda Allah Ta'ala tidak sayang kita. Allah Ta'ala bagi pahal kita agama, itu penanda Allah Ta'ala sayang kita. Dalam bab semaya, dalam bab kehidupan, dalam bab berumah tangga, kita kopi, oh rupanya, selama kening kita berada dalam kesilapan. Mujulah, astagfirullahalazim. Abang minta maaf lah dengan kita kata, rupanya kita diingat kau tak apa buat gitu. Rupa-rupanya, Allahu Akbar. Patut laki berkata, Allah tak apalah, moga kita sama ya. Mu pun ada salah, aku pun ada salah juga nak gitu. Oh, aku pun nak minta maaf juga denganmu. Aku tu lelaki sesok-sesok lama mu dakwa aku di akhirat keluk tak ajar tu, tak ajar ni. Jadi kita pun menerima antara kekuatan dan kelemahan masing-masing. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita semua. Akhirnya aku luqali haza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين